Halo sobat, jumpa lagi di Otomotif. Kali ini kita akan melakukan pelepasan itu ya, tools dari Merlo ya. Jadi di situ ada toolsnya, kita lepas. Nanti kita akan ganti menggunakan keranjang. Jadi di sini Merlo ini banyak ya toolsnya ya. Di depannya itu ada ini kayak bucket kecil, kemudian ini Merlonya. Di sana ada cengkraman, yang itu cengkraman. Kalau ini untuk narik ya, ada gantungan gitu. Yang sana yang paling ujung itu keranjang. Nah, proses pemasangannya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba lihat proses Merlo ini dipasang ya, keranjangnya. Ini proses pemasangannya, dia harus dimasukkan ke locknya ya teman-teman. Nanti kita lihat. Up. Sip. Sekarang prosesnya penarikan ya, dia menarik, diangkat, nanti akan masuk ke bagian locknya. Nah. Oke, sudah terpasang. Nah, nanti kita tinggal sambungkan dari sisi kontrolnya ya, karena ada kontrolnya juga teman-teman. Jadi bisa geser-geser ya, setelah hose
ininya ya, kita pasang jadi dia bisa kanan kiri tampilannya seperti itu. Nah, demikian ya untuk proses pemasangan dari ini ya, keranjang dari Merlo-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nah, kita akan coba lihat untuk proses penggunaannya Merlo ini. Ya, naik terus. Ada kabel. Yuk, maju lagi.